Keindahan alam Kabupaten Samosir memang tidak diragukan lagi. Beberapa tempat wisata alam terbukti mampu menghipnotis setiap pengunjungnya. Salah satunya adalah air terjun Sitapi Gagan yang terletak di Desa Bonan Dulu, Kecamatan Cancur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Istimewanya, air terjun Sitapi Gagan ini berada di antara hamparan persawahan. Banyak yang belum terlalu tahu keberadaan objek wisata ini, tapi untuk akses dan infrastruktur di tempat ini sudah mulai dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Samosir, yaitu pada tahun 2019 telah dimulainya peningkatan pembangunan jalan Holmik Simpang Tula Siboro Simargolang menuju Bonan Dolo. Tak sulit menemukan objek wisata alam ini karena hanya berjarak sekitar 16 km atau 40 menit dari pusat kota Pangururan. Untuk menuju lokasi dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan kapal dari pelabuhan Pangururan. Namun bila ingin sampai hingga ke lokasi dekat air terjun, maka pengunjung harus menggunakan sepeda motor. Memasuki Desa Bonan Dolo, kita akan terkagum-kagum menikmati keindahannya. Desa yang berada di kaki bukit dan pesisirnya Danau Toba dihiasi oleh rumah-rumah adat dan hijaunya persawahan warga. Di sisi kiri jalan akan dimanjakan keindahan pemandangan air terjun, sedangkan di sisi kanan jalan dihiasi birunya Danau Toba. Akses jalan desa ini pun sudah sangat baik, berupa cor beton. Air terjun Sitapi Gagan mempunyai keunikan tersendiri. Airnya mengalir melalui tebing bukit dengan kemiringan sekitar 60 derajat dan terlihat seperti perosotan wahana air. Air Sitapi Gagan ini sehari-harinya berwarna agak merah tua dan banyak yang beranggapan seperti kotor. Namun, apabila air tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah, misalnya botol air mineral, warna airnya tetap bening. Penuturan warga setempat yang merembaga Simanjorang, konon apabila ada orang yang sembrono dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau mengotori sungai tersebut, maka dirinya akan mendapatkan bala. Selain itu, penuturan beliau, apabila air Sitapi Gagan berubah warna menjadi merah darah, maka akan terjadi suatu bencana atau malapetaka. Ya, itulah mitos yang berkembang di masyarakat sekitar. Yeah.